Oke. Sekarang saatnya saya berada di daerah Jalan Paiderdet, Bogor, Jawa Barat. Ada Bogor, Tata Segar ya. Saya mau lokasi lagi ya, buat kesempatan dan saya ke tempat yang baru ya, nantinya ya, kalau tidak ada halangan. Masih dari bagi dari tempat dapat dan pencetak konten di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Jalan Refektoria sekarang terakhir warna ya, tepat di dalam komplek rumahan Bogor Serwana Residence ini yang saya sebutkan tadi ya. Nature at your setelah doorstep. 400 meter di bundaran, ambil jalan keluar pertama dan tetap di jalan Bogor Nirwana Residence. Oke, okay. Ada satu doorstep baru tadi kita dapat opportunity saya. Namanya Rivera Outdoor Entertainment saudara. Nah, ini lokasi baru di rumahnya keren banget ya. Rumah elit nih, mewah banget ya rumahnya, Masya Allah. Apa aja saya harus pindah ke sana ya. Kita stop ini ya saudara. Oke, kita stop. Ya, setelah lurus kita ambil kiri aja ya saudara. Setelah bundaran tadi. Setelah 400 meter di bundaran, ambil jalan keluar pertama menuju jalan Bogor Nirwana Residence, Jalan Harmoni 3. Jalan Harmoni 3 ya saudara. Nah ini dia wisata baru nih. Ada keluarga baru ini namanya Rivera Outbound and Entertainment saudara, tempat di sana berkaitan keren kan tempat wisata barunya ya, ya kan. Thank you.
sana di sebelah kiri nih saudara. Hampir aja ke kantor Bumi Tirta Pakuan Bogor, coba Indonesia. Kalau tidak salah, tepatnya di sebelah kanan ruko ini ya saudara. Nah, di sebelah kita ini adalah di Jango Water Park nih saudara. Oke, baik. Setelah 200 meter di bundaran, terus lurus di jalan Bogor Nirwana Residence. Ya, di bundaran lurus ya saudara. Kayak ada di sekitar sini ya saudara, yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Saudara, and your and your doorstep, Sayana Bogor. Mana tuh Sayana Bogor? Gue jadi penasaran ya. Kalau ke kiri ini ke Kampung Alpukat, paling tepatnya ini arah mau ke Kampung Wisata Mulia Hati. Nah, di sebelah kanan saya ini ada arah mau masuk ke Kawasan Perumahan Taman Sari Cyber Residence, saudara. Ya. Ini apartemen Montana Bogor ya, yang belum selesai dibangun ya, yang saya sebutkan tadi itu, ya kan?
kemana dia? Belok kanan ke Jalan Bogor Nirwana Residence, Jalan Harmoni Raya. Ini dia. Nah, ini kalau ke sini ke arah perumahan Grand Victoria nih yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ada di sebelah kiri tadi, ya kan? Tanda kanannya, saudara. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Raya Cimberuwem. Belok kiri, ya, saudara. Nah, kanan itu adalah apartemen atau hotel Pajajaran Suite ya, yang dekat sama pompa bensin. Ya. Ya, oh. Pakuan ya saudara. Baik. Saja. Ya. Setelah 200 meter, belok kiri ke Gang Bogor. Baik. Ini ada Alfamart ya saudara. Belok kiri ke Gang Dungu. Nah, sama catat di Cimberem RW04 sudah kiri saya ini ya. Itu parah kampus atau Mulia Harja yang berpesan. Nah, di sebelah kiri saya itu adalah Puri Sri Kandi ya, kalau nggak salah ya. Dari pertemuan Sri Kandi pada pertemuan ceritanya yang saya sebutkan tadi ya. Belok kiri ke Gang Sekolah. Belok kiri ya, sebentar. Sebentar. Lurus belok kanan itu Kang Capus Kota Batu. Kalau begitu tidak usah jualan ke kiri ya saudara ya. Oke, kita ambil kiri aja ya saudara. Oke, nah ini kayaknya benar nggak nih ya dari Google Map yang saya searching pakai HP saya ya. Gue jadi penasaran. Ada promosi rumah nih di sebelah sini. Spanduknya teman tersebar di mana-mana. Baik. Belok kiri. Kenapa? Bentar. Oke, kita lanjut lagi ya saudara ya. Oke. Kita turun ke bawahnya saudara, kita masih di daerah Cibere Mulia aja, Bogor Selatan, Jawa Barat, Indonesia. Baik. Baik, pemirsa. Saya masih bersama sampai akhir video nanti. Belok kiri ke Gang Kabayan. Loh. Ini kemana ini? Wah, Sabtu dan Minggu hari libur jam
6 sampai 18 kecuali roda 2. Ada apa ya? Belok kanan pemirsa. Oke, baik. Semoga nggak kesasar ya saudara ya. Ini sekar lagi nih saudara. Luar biasa saudara, mau jatuh saudara. Belok kiri menuju Jalan Kabayan 1, lalu putar balik. Wah, hampir aja kesasar nih pemirsa. Masya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah ini kayaknya ke kiri ya, jangan ke kanan ya saudara ya. Kalau ke kiri kanan itu saya hampir aja kesasar ya. Kita ambil kiri aja ya pemirsa ya. Saya sampaikan tadi, sehat warganya, glowing kotanya. Wow, luar biasa. Wah, ini di sebelah kanan saya ini ada kolam ikan ya saudara ya. Belok kanan di Jalan Raya Ciberwe. Saya sebutkan tadi namanya Kebun Raya Nirwana Opat of Platinum Land ya. Nah kita lihat-lihat dulu ya sebentar ya. Wah, kita lihat nih progres pembangunannya. Wow, keren banget ya. Oke, nah ini yang saya sebutkan tadi ya, Kebun Raya Nirwana Opat of Platinum Land yang saya sebutkan tadi ya. Oke, baik. Ternyata ini dia yang saya sebutkan tadi ya, arah jalan menuju ke Putraya Nirwana Opat of Platinum Land ke Jawa Barat Indonesia ya. Nah tepatnya di sini nih yang saya sebutkan tadi nih, tepatnya di jalan mana ya, tepatnya di jalan Ciberem Mulia Harja Bogor Selatan Republik Indonesia yang saya sebutkan tadi ya, di Ciberem RW 004. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Baik. Oke, beri kesempatan dulu ya. Kebetulan sedang berlangsung pembangunannya ya. Nah, ini dia arah jalan menuju ke Kebun Raya Nirwana Platinum Land, tepatnya di Jalan Ciberem Mulia Harja Kecamatan Bogor Selatan Bogor Jawa Barat Indonesia RW 04 ya. Tepatnya setelah kawasan perumahan Bogor Nirwana Residence Bogor Jawa Barat Indonesia tadi. Baik, semoga vlog hasil berkali ini bermanfaat buat kita sekalian. Nah itu dia tadi ya, tips melewati jalan alternatif menuju ke kawasan perumahan baru, satu-satunya merupakan Opat of Platinum Land Bogor Jawa Barat Indonesia, pusat perumahan satu-satunya di wilayah Bogor Raya Jawa Barat Indonesia, namanya Kebun Raya Nirwana ya. Nah ini kalau lurus ke Ciberem, Cikarang, Ciomas, Cikarang, Bogor, Jawa Barat, Tanjung Jawa. Baik, thank you sudah menemani seru kita ya, sudah bermanfaat buat kita sekalian. Selain mungkin arah jalan menuju ke Kebun Raya Nirwana Satu Nyumna Kebun Raya Indonesia. Nah Bogor Jawa Barat Indonesia.
sekarang sudah berada di Grand Harmony Jawa Barat Indonesia. Masya Allah, rumahnya mewah banget, besar. Allah Akbar. Polisi tidurnya. Oke, tumpah tuh. Oke. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali kepada Anda, hati-hati kurangi kecepatan, tikungan tajam, rawan kecelakaan. Semoga kita sempat saja bermanfaat buat kita sekalian dan kita menikmati jalannya mulus ya, hasil betonisasi tadi ya, yang mau ke arah rumah Bogor Nirwana Residence, selain Universitas Pakuan, Grand Harmony, terus banyak banget, Taman Sari Cyber Residence, Kebun Raya Nirwana, wah banyak banget tentunya. Semoga bermanfaat buat kita sekalian, barat jalan tol Jagorawi. Astagfirullahaladzim, kurang ajar. Nah, ini pelajaran ya, kita tidak boleh lawan arus ya, seperti caranya ya. Nanti sekarang ini dia jalannya lumayan mulus nih ya. Kalau misalkan ini adalah pondok pesantren Anur ya. Sekarang kita sebelum akhiri video, nah ini kita menikmati jalan yang mulusnya hasil betonisasi tadi ya. Kita lihat ini dulunya jalannya rusak, sekarang jalannya sudah dibeton ya, lumayan. Kalau ke kiri ini ke arah sekolahan ya. Wah, ada kantor Radio Fajri, saudara. Tuh. Tepatnya di lampu nama Desa Sukamantri, Tamsar, Barat Indonesia ya. Dari sebelah kiri dari kanan saya ini, selain pondok pesantren, ada sekolahan madrasah juga, saudara ya. Ada Masjid Al-Huda, tempat ibadahnya, saudara. Oke, baik. Nah, selain nah, itu dia tadi untuk kali ini ya, arah jalan menuju ke kawasan Perumahan Platino, lainnya Kebun Raya Nirwana, sekaligus cek sambil eksplor sambil ke lokasi sebentar tadi ya. Kita startnya dari Jalan Raya Pahlawan, lurus mengarah ke kanan ke arah Jalan Derajat ya, arah masuk ke Bogor Nirwana Residence ya. Nanti setelah itu berbelok ke kiri ya, setelah lurus lagi terus seterusnya dan berakhirlah ke arah ke kiri ya, ke arah Ciberem Mulia Haji Bogor Jawa Barat Indonesia. Itu tepatnya di sebelah kanan saya tadi itu adalah Kebun Raya Nirwana Platinum Land Bogor Indonesia. Baik, semoga vlog khas abad kali ini bermanfaat buat kita sekalian. Dan di depan sana itu ada mobil Daihatsu Aria warna putih nih menghalang ini. Kira-kira mereka mau kemana, saudara? Astaga. Baik. Baik. Oke, baik. Semoga vlog kita berkali ini bermanfaat buat sekalian dan
Jangan lupa subscribe seluruh YouTube channel Smart Standard di dalam komentar bawah ya. Selamat dan nyalakan notifikasinya. Ariel. Oke, selamat menonton. Nah, setelah lurus belok ke kanan ya, saudara ya. I will network. Ini sudah kisahnya Alfamart ya. Baik, terima kasih untuk memaksud kepada pelanggan kota ini. Dan saya berdua menjaga harus ini sebetulnya pulang tak Black Sherlock dan kompetitifnya katanya perlu juga. Dan saya pamit. Sekarang saya sudah berada di jalan Kapten Yusuf Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Untuk bertemu kembali di vlog selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.